Sobat Horti. Yang kita lihat semuanya ini adalah jenis anggrek Dendrobium, salah satu jenis anggrek dengan spesies paling banyak dan tumbuh tersebar di banyak negara tropis. Adalah karena kemampuannya beradaptasi dan toleran terhadap perubahan cuaca di mana ia tumbuh. Ciri yang paling umum dari anggrek Dendrobium adalah bentuk bunganya yang menyerupai susunan kipas atau baling-baling. Di setiap tangkainya biasanya bunga bisa bertahan selama 2-4 minggu. Daunnya agak tebal dan banyak mengandung air, berbentuk menyirip, tumbuh saling menyilang di antara batangnya. Sementara batangnya bersifat simpodial, yang artinya batang hanya akan tumbuh sampai batas maksimal tertentu, kemudian berhenti tumbuh, dan selanjutnya pertumbuhan digantikan oleh anakan yang baru. Perakaran Dendrobium seperti kebanyakan anggrek epifit pada umumnya menghendaki ruang gerak yang agak terbuka di mana udara dapat mengalir dengan baik. Untuk pemeliharaannya cukup mudah. Untuk media yang digunakan biasanya antara lain akar pakis, serutan kayu, sabut kelapa, pecahan batu bata, atau arang. Anggrek Dendrobium mengendaki suhu udara sedang hingga hangat antara 25 derajat sampai 32 derajat Celcius. Kebutuhan cahaya matahari antara 50-60% dengan kelembaban rata-rata 50%. Adapun perawatannya adalah dengan penyiraman 2 kali sehari, pemupukan 2 minggu sekali, serta pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara berkala. Tindakan pencegahan dan pengendalian bisa dilakukan baik secara manual maupun kimiawi dengan mempertimbangkan gejala dan kerusakan yang terjadi pada tanaman. Dengan pemeliharaan yang tepat, anggrek Dendrobium akan tumbuh baik dan rajin berbunga. Dan tentunya teman-teman bisa menikmati keindahan bunganya secara berkesinambungan. Oke ya teman-teman, itu tadi ulasan singkat tentang anggrek Dendrobium. Kita akan membahas anggrek jenis lain di video berikutnya. Terima kasih ya udah menyimak. Terima kasih juga buat yang baru subscribe. Semoga bermanfaat. Salam lestari, salam horti.